Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya malam ini aku pulang malam, habis biasa pasang tiang listrik, bantuin masang tiang listrik teman-teman. Ya. Begitulah. Le, wis kok ndi kowe? Arung? Wah, kok ora omong-omong to, Jojo. Kowe tuku apa kowe? Tuku apa? Seger-segeran. Walah. Kene ning ngelih, wah kok ngeblur-ngeblur, teman-teman. Kok ngeblur-ngeblur ini ada apa? Aduh, malah ditinggal. Ternyata tertinggal, teman-teman. Ternyata tertinggal. Yes. Ya wis lah. Gak jadi belanja, aku malam-malam sendirian nih. Iya, ini. Jadi ceritanya aku tadi tuh masang pandestal untuk dudukan tiang lampu, makanya pulangnya agak malam. Terus juga nggak ada sinyal, jadi nggak bisa WA-an sama kalian teman-teman, nggak bisa balesin WA di grup ya, mohon maaf. Jadi bisanya malam. Dan aku juga mau sharing ini untuk teman-teman yang rawatan menggunakan jamu. Itu nggak usah kaget teman-teman kalau jangkriknya itu turun ya, itu nggak usah kaget, memang seperti itu. Kenapa dia lebih menginginkan ataupun mengkonsumsi jamu, yaitu karena dia membutuhkan itu teman-teman, energi, karena energinya strong seperti itu. Dari situlah dia seneng jamunya, karena itu ya itulah paling tahu untuk jamu-jamu buat stamina burung makin jos. Itu ceritanya. Es, lelah banget hari ini teman-teman, makan permen. Tadi itu ke seberang tapi nggak ada sinyal, nggak ada jaringan. Lu masang ini teman, masang lampu itu, tiang lampu di PCU ya, buat karena di daerah sana itu, di daerah pemukiman ataupun tambang sana itu sulit aliran listrik, makanya alternatifnya pakai ini teman-teman, pakai PCU ya, solar panel. Ini bagus teman-teman. Rekomendat kalau untuk terangnya tuh. Tuh ya, di bawah tuh. Terang banget kan? Tuh. Dia kuat bertahan sampai jam, kalau full matahari itu bisa sampai pagi teman-teman, jam-jam 3-an baru mati. Tapi kalau sering full matahari panas-panas-panas sampai pagi ya. Seperti itu. Cuman enggak pakai remote. Jadi pure apa adanya. Maksudnya itu pure apa adanya itu, karena ada yang mode remote bisa diterangin, bisa diredupin sedikit seperti itu. Kalau ini pure terang. Tuh ya. Ternyata lagi mandi teman-teman. Ini jadi udah jadi buat tempat makan di mes. Masku tuh kayak gini teman-teman. Cuma belum ada trabot-trabotnya ya, belum dibikin, nanti dirapin lagi atasnya. Jadi semuanya itu berjalan. Semuanya bergerak. Jadi yang untuk stay di sini itu ada 10 orangan. Itu yang di seberang banyak. Dan lagi memberangkatkan juga itu ada 4 orang. Nanti per minggu berangkat lagi karena ini ada job baru. Jadi di tempat kerja ini kan mau bikin workshop. Jadi butuh anggota lagi.
seperti itu teman-teman, butuh anggota lagi. Jadi tapi berangkatnya itu bertahap biar mereka itu mapan dulu, enggak langsung breng banyak orang itu enggak. Berapa orang jadi bertahap. Jadi kayak gitu ya teman-teman, yang mengkonsumsi jamu itu memang biasanya jangkriknya itu drop. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah kaget. Hal ini memang seperti itu. Itu recommended banget buat burung-burung penggacor ya, untuk penggacoran ataupun stamina lah bagus. Itu untuk cucak hijau, cucak cengkok, jenggot, terus kenari juga bagus. Banyak. Halo guys, aku jadi mau beli mie dulu, jalan malam ini sama kawanku, kita olahraga malam. Ngoleh teman-teman, buat jaga-jaga kalau malam itu suka lapar. Jadi ya wis lah, jalan kaki olahraga. Kini mau udan ora kono, wah hawa niki adem nang kono. Aku ngomong piye mau, beneran kok udan iki. Oh, gak paling terang, terang kok. Hawa niki adem tenan kok sembribit. Lah nang mobil wae adem ya jamak kok. Aku males iki nek nang kene iki kerjane nang kono, tapi bali dene iki bebek iki kesel nang dalan. Lemes. Dalah kowe ngrasake wingi mewak samet e gur melu e lemes to bos. Maksudnya medun mobil iki arah sarasan. Kayane iki lemes ngono lho. Goblok kok. Wah, mau arep nyamber tabrakan karo hilukmu bos e. Ngeri ya. Dadi ana mobil manjat tapi ora kuat, mau podo-podo hiluk ana sing nyalip nang pinggir dalane saka dhuwur banter iso mak. Sret, wah mak teratap ngene. Arep magrib mau. Aku wah teratap mal. Untung ora ngantuk dek nih. Bos iki kadang-kadang sok mangane engger menggok iki mangan dalane wong. Dadi engger anu iki kagok dek nih. Kaget engger weruh mobil sekolahan arah iki kaget. Soale sok mangan dalane wong. Sini guys nih, tempatnya gelap sekali. Tuh teman-teman, ini hutan. Ini kebun ini di sini, bukan hutan ya. Tapi gelap banget loh. Tuh. Ini motor-motor tangkinya teman-teman tuh. Jadi kalau ada apa? Bensin datang, ini langsung menyerbu ini teman-teman. Pasukan Thunder. Pasukan Thunder ini SPBU-nya ini. Tuh ya. Oh. Kehabisan ya tutup. Oh, kalau habis tutup teman-teman. Oh. Ngeri kan? Ya, jalan-jalan malam guys. Oh, sanjang udah nyebrang. Sini tuh sepi banget teman-teman. Tuh ya, nggak ada kegiatan apa-apa di sini. Kalau malam tuh sepi banget. Ini warungnya udah mau tutup lagi. Oh, udah prepare dia. Semoga belum tutup. Mau beli rokok, beli mie. Tuku mie mo? Tuku mie. Mie goreng. Mumpung belum tutup. Guys, beli mie dulu. Warungnya. Dulu. Ya. Udah mau tutup ya Mbak E. Kamu tuh ringkel deh nih. Terus mana yang kena paku mau? Kena paku apa nih? Motornya diantar, diantar motornya.
Oke, teman-teman, kita jalan pulang dulu ini. Udah sepi sekali, friend. Kayak mau bolok newan kayak masuk angin kayak. Kau kucing apa? Sing, kayak sing rambutnya kuning. Kabeh kuning kok. Oh. Ora sih toh abang lah, abang. Oh, sing kuning, ya, sing nom, sing cili. Wah mobil, wah masuk angin yo, glegeen. Es. Lagi. Numpak enang buri, enggak tiper, gojelak gojelak. Es. Alne jos. Apa nih? Ah? Galine jos. Wato sudah. Pol atau se? Yes. Oke teman-teman, kita udah sampai ini, kita mau bikin mie dulu karena agak lapar, ya. Nah, untuk kiat-kiatnya mungkin seperti itu. Jadi poin-poinnya itu udah jelas ya, jadi nggak usah kaget teman-teman. Semoga bermanfaat. Tonton terus, jangan lupa dibantu like, dibantu share, tap-tap layar, dan yang jelas sama ini satu lagi teman-teman. Kalau ada yang mau pesan obat gurah bisa langsung ke kontak saya ya. Dan untuk yang request baju, tetap sabar teman-teman, karena adminnya belum pulang dari mudik. Yang pesan baju mohon sabar dulu, ini harus dikirim ya. Sama yang mau pesan apa namanya, nori, nah, yang mau pesan obat gurah bisa langsung ke WA saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.